ketemu lagi sama Kose. Hari ini gue lagi ada di Jewel dan gue lagi transit 3 jam untuk penerbangan gue selanjutnya. Hari ini gue mau ke Danang, Vietnam, naik Singapore Airlines. Flight number-nya adalah SQ172 dan pesawat yang akan kita naikin tipenya adalah Boeing 737 MAX 8. Kayak gimana sebenarnya naik MAX 8 dari SQ? Ikutin terus Party The Gold untuk edisi kali ini ya. Ini nih yang lagi happening di Terminal 2, air terjun virtual atau yang dari LED, jadi kayak screen gitu gambarnya air. Bagus sih ya, cuman banyak banget yang foto-foto di situ. Dan kebanyakan yang foto di situ orang Indonesia. Changi Airport-nya emang inovasinya nggak berhenti-berhenti gitu ya, setelah ada air terjun digital. Nah yang ini Flight Information Board yang udah nggak kepake, bisa nampilin siluet foto kita seperti ini pemirsa, keren ya. Cuman kalau kita mau nyobain ya harap sabar-sabar aja karena agak cukup lumayan ngantri. Kalau misalnya lo punya banyak waktu luang, tinggal jalan kaki aja ke Jewel. Di sana banyak spot foto menarik dan juga bisa belanja ataupun juga makan-makan gitu ya. Kemudian di rooftopnya Terminal 2 ini ada Sunflower Garden. Sebenarnya ini smoking area, cuma cantik banget gitu, banyak banget bunga matahari. Dan yang lebih serunya lagi, kita bisa spotting pesawat yang lagi lewat dan juga pesawat yang lagi parkir di apron. Jadi pemirsa, gue ini masih nunggu pesawat gue SQ172 ke Danang. Kenapa? Oh, 174 ya, SQ174 ke Danang di gate 1, tapi di situ sih belum ada, pesawatnya belum datang. Terus gue dapet notifikasi dari Traveloka. Nah, rencananya dari Danang itu kan gue mau ke Hanoi, terus gue akan naik Bamboo Airways ya. Nah ternyata pesawatnya di reschedule. Akhirnya ya udah gue refund aja dan akhirnya gue naik via Jet Air bareng Surya. Lo juga naik via Jet Air ya? Tuh. Surya dan Eko. Gue pernah naik via Jet Air juga, tapi Thai via Jet Air sebelumnya. Yang belum lihat videonya sini, sini pojok kanan atas. Sini apa sini sih Sur? Sini ya. Gitu. Waktu itu sama Surya juga. Gitu. Nah, serunya tuh apa serunya ya? Bunyi. Memang belum jodoh sama Bamboo Airways. Alhamdulillah. Aku enggak usah ngerekam. Ya sudah. Dan ini dia pesawat yang akan kita naiki hari ini, Boeing 737 MAX 8 dengan nomor registrasi 9V Mama Beta Papa. Pesawat ini pertama kali digunakan oleh SQ di bulan November tahun lalu, tahun 2022 ya. Dan sampai dengan hari ini pesawat ini masih berumur 1 tahun aja pemirsa, masih grass ya, masih baru. Total kapasitas pesawat ini adalah 154 pax yang dibagi menjadi dua kelas ya. Di kelas bisnis, total ada 10 seats yang konfigurasinya ini agak sedikit berbeda dari pesawat yang pernah gue naikin pemirsa. Kemudian untuk di kelas ekonominya, total ada 144 seats yang dimulai dari row nomor 41 sampai dengan 64. Kursi yang nggak ada jendelanya itu ada di row nomor 44 dan 45 alpha di sebelah kiri dan juga 45 kilo di sebelah kanan.
Pesawat gue ini delay hampir 1 jam dan saat ini masih loading makanan sepertinya di dalam pesawat. Nah, untuk jenis narrowbody, kru yang bertugas hari ini totalnya ada 7 orang. Karena pesawat penerbangan hari ini delay, jadi yang dipersilahkan boarding duluan adalah yang membawa anak kecil. Begitupun juga waktu servis makan nih pemirsa, yang didahulukan adalah yang membawa anak-anak. Kemudian yang lain menyusul. Ladies and gentlemen, may we have your attention please? This announcement is for passengers joining SQ174 bound for Dana. Due to the late arrival of the aircraft, boarding for SQ174 will be slightly delayed. Once cabin preparations has been completed, we will immediately commence the boarding. Hello, thank you. Welcome aboard, good afternoon. I'm at 60. Okay, all the way inside? Yeah, thank you. Dari semua pesawat Boeing 737 yang pernah gue coba dari berbagai macam maskapai, pesawatnya SQ ini yang menurut gue nih jarak antar seatnya paling longgar. Boys and girls, this is your captain from the flight deck speaking. My name is Julian. First of all, I'd like to welcome you aboard our flight SQ174 from Singapore to Dana. Estimated flight time will be about 2 hours and 20 minutes. And for today, supporting me, I have Professor Benjamin Su. And in the cabin, I have cabin crew in charge, Ms. Chomsuan Kachali. She and the rest of our crew will make sure that we are looked after, and I'm certain I enjoy our flight with us. We'll be departing shortly, and I'll come with you with more information about flight later on. I wish you a pleasant flight, and thank you very much for flying Singapore Airlines. Is that mine?
untuk in-flight entertainment-nya, kita nggak dapat remote control seperti di pesawat wide body ya. Tapi layarnya ini touchscreen dan cukup responsif, jadi nggak perlu berkali-kali tekan gitu ya. Dan untuk pilihan film-filmnya itu cukup banyak ya, bahkan film-film baru pun juga sudah ada di sini. Tinggal mau pilih aja mau nonton apa. Ini adalah set menu makan siang kita hari ini. Ada sofrol, kemudian ada mini minum klasik. Dan kemudian ini adalah creamer kalau kita mau bikin kopi bisa dicampur ya. Dan ini ada butter untuk makan sofrol. Kemudian main course-nya ada beef dengan mashed potato. Enak pemirsa rasanya. Dan mineral water-nya juga dapat yang botol ya, bukan gelas kecil yang cuma setengah. Selamat makan. Lavaterinya cukup bersih pemirsa, cuman di sini nggak ada lotion dan juga parfum Penhaligon's yang kayak di business class gitu loh. Ya kali ya, mungkin bisa hilang kalau ada itu di sini karena banyak yang pakai toiletnya.
you. Okay. Thank you. Sudah mendarat di Da Nang International Airport. Gua enggak tahu namanya International nih, namanya Noi Chuyen. Wah, bacanya gimana ya itu gua ngerti. Si Surya mana ya? Si Surya udah di depan pemirsa. Bagasinya cepet banget, udah sampai aja. Dan habis ini gue akan langsung cabut ke hotel karena temanku udah sampai duluan dan udah nungguin di hotel. Sekian dulu untuk video kali ini. Habis ini gue akan jalan-jalan dulu di Vietnam, di kota Da Nang beberapa hari. Dan nanti juga gue akan pindah kota dan naik pesawat juga ya. Jadi tungguin aja video-video gue selanjutnya ya. Gue say off from the air. Thank you guys for watching and see you on the next flight. Bye-bye. Airportnya rapi, pemirsa, bagus. Gimana menurut lo tadi pesawatnya? Enak kan? Tapi ini ya turbulence mulu ya. Nah, itu kayak gue waktu itu kesini selalu turbulence deh. Kayak gitu ya? Ya. Kalau gue lihat sih memang kotanya tuh gloomy banget ya dari atas ya. Tuh kayak yang. Tapi di sini dong, ya, waktu itu gue lebih parah. Lebih parah. Oh. Dan dari atas sampai ke bawah nggak kelihatan kan awan? Iya awan. Tiba-tiba udah mendekat aja. Dari atas itu langitnya masih biru ya, pas di bawah awan, kan nembus awan gitu kan? Nembus awannya gede banget. Gede banget. Terus langsung gelap banget pemirsa. Lo makan apa tadi? Chicken rice. Oh chicken rice. Gue makan ini apa namanya beef sama mashed potato gitu. Enak banget. Mashed potato-nya tuh. Chicken rice makan yang tender cake. Hah? Gak ada, gak dikasih. Emang lu gak ada dessertnya? Dessertnya gue ice cream. Ada pandan cake ya gue? Kok gue gak ada? Jadi gue si chicken ice, pandan cake, roti, sama magnum. Ih, gue gak dapet pandan cake-nya. Tadi pagi gue juga gak dapet dessert tuh. Emang ada dessert lah. Pagi kan? Breakfast pagi. Tetep ada biasanya. Cake yogurt. Gitu. Oh yogurt. Gue gak doyan yogurt sih, gak gue makan.